Perkenalkan, nama saya Adel Muslim Gunawan ya. Asli saya dari Ciamis, dari kampung Bapak Ibu. Dan latar belakang saya dulu hanya sebagai cleaning service Bapak Ibu ya. Cleaning service di mana? Di Bimol Jalan Daripan itu 2013. Oh, di Bimol. Iya. Kan itu ada sahabat saya juga yang cleaning service dan alhamdulillah gabung di persin juga. Ya, oke Bapak Ibu. Saya gak peduli latar belakang saya seperti apa. Yang terpenting latar ke depan saya harus seperti apa. Tetap. Saya jujur untuk berbicara sampai sekarang pun ya artinya masih terbata-bata ya. Tapi saya dalam hati saya yakin gitu ya. Yakin pengen sukses. Intinya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, saya menjalankan Eco Racing kurang lebih 2 tahun. Hasilnya sangat luar biasa sekali. Saya bisa dapat motor ya. Kemarin umroh sama keluarga. Apas dong buat saya. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri juga, Malaysia, Singapura. Dapat mobilio 2. Dan sekarang bisa dapat Fortuner Cash yang sekarang berada di parkiran bawah ini. Kuncinya Bapak Ibu ya, yang terpenting yakin ya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bergabung di sini bukan karena uang Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda punya uang semua ya, punya uang contoh misalkan 2 juta sampai 10 juta bahkan lebih ya. Kalau Anda gak yakin kira-kira pengen gabung Eco Racing gak? Enggak ya. Tapi yang terpenting yakin dulu ya. Kalau udah yakin mau ngambil paket priority pun itu pasti jadi. Kalau untuk paham nomor 2 juga, karena banyak orang yang paham punya uang tapi nggak yakin akhirnya mundur. Betul nggak? Betul. Nah intinya kita yakin dulu, karena saya juga dulu yakin. Untuk masalah paham dan nggak paham itu sambil belajar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya diperkenalkan Eco Racing oleh orang yang sangat luar biasa, Bapak Teten Hagensa ya. Ini orangnya. Sekaligus dipandu oleh founder kita semua, Bapak Insinyur Randy Setiowo ya. Mungkin dulu ketika saya pas awal gabung, wah Pak Randy udah luar biasa gitu. Mau ketemu Pak Randy itu kayak wah segan gitu. Tapi sekarang bisa bermain sama Pak Randy ya. Belum potong buat Pak Randy ya. Oke Bapak Ibu, artinya kalau saya sebagai mantan cleaning service saja bisa, begitupun Bapak Ibu ya, yang latar belakang jauh lebih baik dari saya. Oke, saya tunggu Bapak Ibu semuanya di panggung kesuksesan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.